Alright, siapa pengguna mesin basuh jenama Sharp? Ha, dia masalah dia macam mana? Bila korang tekan on, kan? Korang tekan start. Okay. Ha, korang tengok kan, sekejap lagi dia menimbang. Dia menimbang, 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 menimbang. Kan? Lepas tu menimbang kiri, kiri. Okay, sepatutnya apa? Sepatutnya, ha, air masuk, betul tak? Sepatutnya air masuk. Tapi korang tengok ni. Ha, korang tengok ni, air masuk slow sangat je ni. Ha, so macam mana nak selesaikan masalah ni? Jom tengok video ni sampai habis. Okay, so kita bersama dengan Angah. Angah, macam mana nak selesaikan masalah air masuk slow ni, Angah? Okay, kalau masalah air masuk slow ni, korang nak kena check first sekali water supply. Okay, ni tengah hidup eh. Korang tengok, tengah hidup. Dia tengah minta air lah maksudnya. Alright, so air masuk kecil je dalam ni. Macam ni eh, masuk kecil je. So kita tengok air dulu. Air okay tak okay? So kita buka dia punya ni. Kita tengok water supply kita kuat ke tak kuat. Okay, water supply kita kuat, tak ada masalah. So bahagian air sini tak ada masalah. Kita tengok pula dia punya filter. Okay, filter dia ni kita boleh tarik keluar. Okay, filter elok, tak ada kotor apa semua. So tak ada masalah kat filter lah. So kita suspect badan ni rosak lah. So kita cuba tukar yang baru in the bomb. So cara nak buka dia macam mana? Kita kena buka dua skru kat sini lah. Sini satu skru, sini satu skru. Okay, first kali kita nak kena tutup plug lah. Haa, cabut plug dulu. Okay, step kedua korang nak kena buka skru ni lah. Ada dua skru kat sini, satu, dua. Okay, buka dua skru. Cara nak buka top cover ni lah. Cara nak buka cover atas ni lah. Just tolak ni atas je. Haa, lepas tu tarik. Haa. Okay, yang saya kata inlet valve tadi ni lah barangnya. So kita nak kena buka inlet valve ni lah. Ada nak buka dia, kita kena buka dia dulu. Kiri kanan ni, ada dua skru. Okay, buka satu, buka dua. Lepas tu yang ni, cover ni kita tarik je. Ha, macam ni. Bawah ni ada lagi satu skru. Okay, kita buka bawah ni satu skru. Okay, atas ni pun ada lagi satu skru. Buka juga. Dah buka. So kita dah boleh tarik ni keluar. Okay. Ni wayar cabut je. Ah ha, wayar ni korang kalau pasang terbalik pun tak kisah eh. Sebab dia lah neutral. So cabut je ni. Cabut ni. Okay. Ni pun kita boleh cabut depan ni. Okay. So kita pergi ambil alat ganti dulu. Kita ambil yang baru. Ni yang lama. So. Okay. Ni yang baru. Okay. Tapak pun semua sama eh. Ah ha, tapak semua sama. Okey, kalau korang nak cari alat ganti, mesin masuk putih sejuk, korang boleh je WhatsApp team kita ataupun boleh datang walk in, kita boleh post juga ah. Ha, apa-apa boleh check Hero Vicon. Okey, ni yang baru, ni yang lama. So kita pasang balik ah cover dia. Ini pasang balik, masuk je balik dalam dia ni. Yap, kita pusingkan balik. Tengok. Okey, pasang dia macam ni. Bawahnya ada skru, korang nak kena ikat balik. Kat sini pun ada cover dia. Okey, pasang je balik macam ni. Oh, kan. Eh. Okey, lepas tu atas ni pun satu skru ikan. Okey, soket ni jangan lupa pasang. Satu, dua. Terbalik tak kisah eh. Okey, lepas tu ni tolak je balik. Tolak je balik. Haa, tolak macam ni. Okey, lepas tu ikat balik dua skru. Satu. Ikat lagi satu. Kita tengok eh. Air, kita buka eh. Okey, kuat eh. Alright. Tolak balik. Kita pasang dah sini. Okey. Kita on plug. Oh, dah masuk. Dah masuk. Okey, kau nampak tak? Kalau masalah air masuk kecil ke,
air on, air pump masuk ke, kemungkinan besar inilah buang yang rosak lah. So better kau hantar dulu tekan yang ni. Mana yang warga Johor Bahru, korang ada masalah mesin basuh, mesin sejuk, portable aircon, kau boleh hantar ke kedai lah. Alright, kalau mana yang jauh tu korang nak belajar, korang boleh beli buku DIY. Okey, pada 21, 22 dan 23 Jun ni kita ada buka kelas DIY baik pulih mesin basuh dan peti sejuk. Kepada korang yang berminat nak daftar kelas, boleh berdaftar di www.hairovico.com. Daftar sekarang sebelum habis.